Bagaimana caranya kita tahu apakah sebuah bilangan itu kelipatan 7 atau bukan? Gampang, ini cara. Pertama, kita ambil angka paling belakangnya, angka 1 itu kita ambil. Kita kalikan 2. 9 kali 2, 18. Angka ini kita kurangkan dari angka sisanya. Sisanya ada 67. 67 kita kurang dengan 18. Hasilnya adalah 49. Kalau hasil ini kelipatan 7, maka kita tahu bahwa bilangan yang awal itu kelipatan 7 juga. Yakin? Kita coba dengan angka yang lebih besar. Misal, 5.831. Apakah angka ini kelipatan 7? Ambil angka satuannya, kita kalikan 2. Kita kurangkan ke angka-angka sisanya. 583 dikurangi 2. 581. Apakah 581 kelipatan 7? Kita nggak tahu, tapi kita coba lagi. Karena aturannya berlaku rekursif, maka ini bisa kita lanjutkan. 581. Satunya kita kalikan 2, ya. Angka sisanya kita kurangkan ke hasil yang tadi. Apakah 56 kelipatan 7? Iya. Maka 5.831 ini kelipatan 7. Mudah bukan?